Apa yang ada di bahunya? Apa yang akan mereka masak? Aku tahu. Bisakah aku dapat kue ini? Itu mudah. Aku bisa mengatasinya. Aku butuh tepung dan susu. Sekarang, mari kita pecahkan 2 butir telur, tambahkan mentega, lalu tentu saja gula. Campur semuanya. Membuat adonan yang enak. Iya kan, Wednesday? Hah, silakan. Pertama, ambil tepungnya. Lalu, tambahkan susu juga. Lalu, tambahkan juga telur. Ya, jangan lupakan gulanya. Lalu, campur semuanya. Lalu, aku akan menambahkan sesuatu untuk diriku sendiri. Ya, itu pasti lebih baik. Kerja yang bagus. Apa? Tangannya menyiapkan semua untuknya? Baiklah. Ben, tenangkan dirimu. Kamu harus memasak. Aku akan mengambil muffin, membuat lapisan pertama. Nah, sekarang aku akan menutupinya dengan krim kocok. Lalu lapisan lain muffin yang lebih kecil. Dan dengan lebih banyak krim kocok. Nah, cantik banget. Dan juga sangat enak. Oh, apa yang menggelinding di sana? Nah, tentu saja punyaku hampir siap. Nah, mana bendanya? Tidak ada yang melihat? Baiklah, mari kita lanjutkan dengan kuenya. Mana pisauku? Mari kita singkirkan kelebihannya. Ya, setidaknya hal ini disiapkan untukku. Sedikit di sini, lalu di sini, dan di sana. Wah, otaknya seperti sungguhan. Apa yang kamu suka, Betty? Oh ya, tentu saja itu mengerikan. Baiklah, kuenya tidak akan matang sendiri. Saatnya melakukan level kedua. Aku akan menutupi kue dengan krim. Lalu sekarang aku akan menghaluskannya dengan spatula. Wah, cantiknya. Sepertinya dekorasi kuenya hilang. Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku akan menutupi cetakan dengan coklat susu. Dan nitrogen cair akan membantunya membeku lebih cepat. Sekarang, pasta coklat dan tentu saja kacangnya. Nah, dan juga jangan lupa M&M-nya. Wah, keren. Yang besar di sini dan yang kecil akan ditaburkan di atasnya. Oh ya, kueku sudah siap. Aku sudah kalah sendiri. Kamu serius, Wednesday? Nah, aku akan menambahkan darah ke dalam sana. Nah, jangan lupa tambahkan matanya. Oh, itu lebih baik. Wait, suka pelangi. Jadi aku akan menambahkannya juga. Wah, kuenya enak. Wah, Wednesday. Wah, kuemu terlihat hidup. Tentu saja hidup. Itu kan otak. Mari kita coba. Wah, ini adalah kue yang banyak. Otak apa ini? Ya, lebih baik aku mulai dengan kue, Ben. Ya, itu hanya krim kocok dan kue. Enak tentu saja, tapi kuenya tidak menarik. Baiklah, sekarang kue dari chef. Wah, itu permen yang sangat besar. Dan rasanya sangat lezat. Oh, dan aku yakin kuenya juga lebih enak. Luar biasa. Sepertinya sudah waktunya untuk mencoba kue Wednesday. Kuharap ini bukan darah sungguhan. Tunggu sebentar. Ini sirup stroberi. Dan ini adalah mata gami dengan isian. Oh, ini sangat lezat. Wow, dan kuenya juga sangat luar biasa. Wednesday, ini adalah kemenangan. Aku tidak bisa pergi. Wednesday, selamat. Aku sangat suka kue ini. Tunggu sebentar. Apa dia bergerak? Oh, ini tangan manusia. Ah, tolong. Dia di kepalaku. Seseorang, turunkan dia. Ah, itu dia. Jadi, apa selanjutnya? Aku mau pasta. Mie atau apa?
Ya, seseorang anak bisa mengatasinya. Ada juga mie instan di sini. Aku akan membuka tutupnya, menuangkan bumbu, dan juga menyalakan kettle. Nah, itu sangat mudah. Apa yang ada di sana? Itu mengerikan. Dia membuang larva keji di piringnya. Sepertinya Paige tidak akan menyukai itu. Biarkan aku membuangnya. Kamu sangat penakut. Baiklah, aku akan memasak pasta untuknya. Kita tambahkan air dan sedikit pewarna merah. Lalu, ke dalam campurannya, kita harus aduk-aduk. Dan sekarang, tukang cukurku akan membantuku. Aku akan memotong kelebihan dari tabung ke dalam gelas dan menuangkan adonan ke dalamnya. Sementara aku membagi kue Oreo. Sepertinya tidak ada yang melihat. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Krimnya sangat enak. Sekarang aku akan membuat remah-remah dari kue. Dan di atasnya aku akan meletakkan larva gami. Ini seperti spaghetti. Nah, kita tambahkan semuanya di sana. Spaghetti-ku terlihat indah. Wednesday ada dalam repertoarnya dan aku akan membuat pasta buatan sendiri. Nah, seperti ini. Sekarang kita harus merebusnya. Kenapa susah-susah begitu? Kalau bisa menuangkan air panas ke atasnya dan sudah jadi. Sekarang kita tutup sebentar. Kataku, ayo tutup. Dia tidak mau tertutup. Aku tahu. Sekarang aku akan membuatnya tertutup dengan melelehkannya dengan setrika. Lihatlah itu, Betty. Itu akan jadi sesuatu untuk dipelajari. Baiklah, pastaku sudah matang. Sekarang aku akan menggorengnya. Lihat, itu terlihat sangat cantik. Sekarang kita tambahkan keju dan beberapa tomat untuk hiasan. Ya, kamu harus menatanya dengan baik. Nah, cantiknya. Itu terlalu banyak usaha. Sekarang mie-ku sudah jadi. Dia sekarang tidak mau terbuka. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia. Aku akan memasang tabung dengan permen karet. Nah, ini bahkan lebih nyaman. Tadam, mie-ku sudah siap. Ya, kami juga. Nah, kalian sudah menyiapkannya. Mungkin aku akan mulai dengan opsi yang paling aman. Kenapa ini sangat keras? Ini terlihat sangat aneh. Ini pasta yang sangat kering. Aku tidak suka. Dan apa ini? Cacing di tanah? Sepertinya tidak hidup. Baiklah, aku akan mencobanya. Ayo, Paige, kamu bisa. Tunggu sebentar. Ini sangat lezat. Ini ternyata jelly dan Oreo. Ya, ini sangat enak. Dan selanjutnya... sepertinya aku harus pakai sedotan ini. Ini adalah permen karet. Mari kita coba. Ternyata kuahnya enak. Dan mie-nya juga. Ben, kamu yang menang. Aku sangat menyukainya. Serius? Aku menang? Wah, begini caranya. Maaf. Jadi, bagaimana sekarang? Nah, seperti ini. Lihat, aku ingin kue coklat. Kali ini seperti digambar. Itu omong kosong. Tidak ada yang bisa dimasak di sini. Keluarkan saja dari kotaknya. Nah, seperti itu. Aku mungkin akan makan satu. Enaknya. Dan bagaimana dengan sisanya? Aku tidak akan kalah kali ini. Mari kita ambil tepung, susu, 2 butir telur, dan campur semuanya. Dan sekarang, kamu harus mengeluarkan adonan. Ini adalah masalah sepele untukku. Untuk ini, aku mengambil rolling pin favoritku. Sekarang, dengan cetakan ini, aku akan membuat bentuk yang sangat lucu. Biarkan ada beberapa bentuk di sana.
percetakan ini tidak pernah gagal. Oh, cantiknya. Oh, Wednesday, apa yang kamu punya? Ini adalah gelatin untuk adonan. Lihatlah, kamu harus memotong jadi beberapa bagian. Dan sekarang kita tambahkan sosis jadi bentuk jari. Apa itu jari tanpa kuku? Lalu aku akan meletakkannya di atas loyang. Dan menambahkan taburan terbuat dari gula, air, dan pewarna. Kita campur semuanya. Dengan bantuan kuas, kita akan menghias semua jari-jarinya. Nah, sekarang saatnya memanggang. Tambahkan konduktor. Sekarang kita nyalakan. Oh iya. Dan mereka sudah siap. Bagaimana kamu menyukai masakanku, Betty? Oh, itu sangat aneh. Kueku juga dipanggang di sini. Sekarang kita harus melapisinya dengan coklat. Dan aku punya warna coklat sebanyak bentuknya. Sekarang tinggal meletakkannya di atas satu sama lain. Dan burger kue sudah siap. Nah, lihatlah. Itu ngeri banget. Ya, kamu sangat lambat. Aku sudah menyiapkan semuanya. Oh tidak, kemana perginya semua kueku? Apa yang harus dilakukan? Oh, aku punya ide. Aku akan menggoreng roti bakar. Lalu, aku akan mengambil pasta coklat yang warna putih. Oh, aromanya luar biasa. Oh tidak. Sepertinya rotinya terbakar, tapi tidak apa-apa. Sekarang aku akan menutupinya dengan pasta. Nah, seperti Oreo kan? Bentuknya tidak sama. Aku harus memakannya. Nah, ini lebih baik. Itu bahkan mengerikan. Ayo, Paige, silahkan coba. Wah, kalian benar-benar melakukannya kali ini. Kecuali Ben. Apa itu? Bahkan dia sudah memakannya duluan. Bahkan dia sangat kotor. Tidak, terima kasih. Aku tidak akan mencobanya. Apa berikutnya? Wah, mungkin jari-jari penyihir ini. Terlihat bagus. Dan rasanya juga sangat lezat. Ya, aku tidak bisa berhenti. Nah, tapi sekarang aku akan mencoba yang ini. Ada banyak cookie yang berbeda. Dan seperti burger sungguhan. Wah, rotinya enak. Sekarang aku akan mencobanya sekaligus. Wah, sangat renyah dan coklat. Aku suka banget. Betty, kemenangan untukmu. Selamat. Oh, akhirnya. Aku sudah lama menunggu kemenangan ini. Apa yang ingin aku makan? Ah, itu dia. Aku ingin waffle. Waffle buatan sendiri yang lezat dengan krim dan stroberi. Oh, Nenek Betty siap menguleni adonan. Waffle buatan sendiri yang sederhana, tidak masalah. Nyam-nyam. Oh, ada apa di sana? Apa kita punya tantangan kuliner? Ya, tapi kita harus memberi makan bayi Emma, bukan kamu, Susi. Emma sayangku mau minta waffle, dan Nenek akan memasaknya sekarang juga. Aku menyampur adonan, tambahkan dengan mentega, lalu juga gula. Dan jangan lupa juga dengan susu segar. Dan sekarang kita kocok semuanya dengan benar dengan pengocok ini. Adonan harus tercampur rata agar tidak menggumpal. Apa yang kamu lihat terus? Adonanmu terlalu kental. Dan ini milikku, tekstur yang sempurna. Dapat dengan mudah dituangkan ke dalam mangkuk. Tambahkan setetes pewarna makanan dan uleni adonannya. Oh, ternyata jadi warna-warni. Dan sekarang aku akan membuat waffle pelangi. Ini akan jadi waffle terbaik yang pernah ada. Oh ya, terserah saja. Punyaku pasti yang terbaik. Oh, mereka sudah membuat adonan. Aku harus melakukan sesuatu. Itu dia. Aku akan membuat adonan Nutella. Aku akan menambahkan tepung dan susu langsung ke dalam toples dan menguleni adonan coklat. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku bisa menuangkannya ke dalam cetakan waffle. Waffle coklat yang indah akan keluar. Nah, sekarang kita tunggu sebentar. Wow, apa yang dilakukan Koki di sana? Dia datang dengan sesuatu yang menarik. Aku akan menuangkan lapisan adonan warna-warni ke dalam cetakan waffle. Berhati-hatilah untuk tidak mencampur warnanya. Dan aku akan mendapatkan waffle pelangi yang cantik.
Nah, lihat, ini adalah cantik dan juga enak. Dalam hidangan apapun, yang penting adalah penyajiannya. Aku akan meletakkan waffle warna-warni di tusuk sate, mencelupkannya dengan ujungnya ke dalam coklat, lalu ke taburan warna-warni. Aku akan meletakkannya dengan indah di atas piring, dan voila, waffle lezat dan cantik sudah siap. Nah, mungkin Nenek membuat waffle yang tidak begitu cantik, tapi aku tahu apa yang harus ditambahkan pada mereka. Tuangi waffle dengan baik dengan sirup maple. Kemudian, tambahkan jaring saus coklat. Taburkan gula bubuk di atasnya dan tambahkan stroberi. Dan inilah waffle sempurna yang sudah siap. Sempurna. Aku masih punya lebih baik. Oh, dan bagaimana dengan cara menghias waffle-nya? Ah, aku tahu. Hiasi waffle dengan Skittles. Jadi mereka akan jadi warna-warni dan sangat enak. Nah, sekarang semuanya sudah siap. Kamu bisa mencoba hidangannya. Harus mulai dari mana ya? Aku akan mencoba waffle ini. Mereka terlihat menggugah selera. Juga dengan stroberi persis seperti yang aku inginkan. Oh ya, mereka meleleh di mulut. Itu luar biasa. Apa yang harus dicoba selanjutnya? Hati pelangi ini terlihat tidak biasa. Aku belum pernah melihat waffle seperti ini sebelumnya. Aku akan mencoba kedua waffle sekaligus. Aku suka ini. Mereka sangat tidak biasa. Oh, wow. Yang ini sangat unik. Aku akan mencobanya juga sekali lagi. Tidak mudah menggigitnya, tapi rasanya luar biasa. Baiklah, aku suka yang ini. Semua waffle-nya enak, jadi aku mau makan semuanya. Oh, luar biasa. Emma, apa kamu menyukai waffle-ku? Nenek, aku menyukai semuanya. Oh, sepertinya aku makan terlalu banyak. Tolong. Kita terlalu memberi banyak makan. Nah, selamat untuk semua peserta. Babak ini seri. Mari kita lihat hidangan apa yang akan mengejutkan Emma kecil dari geng kita. Dan sekarang aku ingin coklat dengan marshmallow. Hei, bangun. Coklat? Oh ya, tentu saja. Itu terlalu mudah untukku. Aku juga suka coklat. Hei, Nenek, bangun. Aku akan memberi makan semua orang. Selamat pagi, Nenek. Ayo bangun. Oh, cucuku, kamu ingin coklat? Sekarang Nenek akan memasaknya. Anak-anak harus minum susu. Sekarang mari kita makan Nutella. Tapi pertama-tama Nenek harus mencobanya. Sangat lezat. Sekarang akan menyendok lebih banyak. Dan menambahkannya langsung pada susu hangat. Sekarang kamu harus mencampur semuanya dengan baik. Oh, mereka mendidih. Apa kamu mencium aroma yang indah? Oh ya, aromanya enak. Aku akan melakukannya juga. Aku akan mengambil susu. Tapi kenapa ini tidak terbuka? Oh, ayolah, cepat. Aduh, aku basah kuyup. Nah, yang penting masih ada susu yang tersisa. Dan aku bisa membuat kakao untuk adik perempuanku. Mari kita tambahkan sisanya ke dalam mangkuk. Kita taruh semuanya dan kita tunggu meleleh. Oh, kamu sangat kecil. Harus di mana ini? Nah, taruh di sini. Semuanya muat. Nah, sekarang kita tunggu sampai dia mendidih. Susi, apa yang kamu... terserah saja. Sekarang aku akan memasak sendiri. Bom coklat. Tuang saus ke dalam coklat berbentuk belahan ini. Taruh semuanya dengan benar. Lalu, aku tuangkan secara merata dengan sendok di sisi cetakan. Aku akan mendinginkannya, dan setelah beberapa saat, aku akan dapat belahan yang sudah jadi. Sekarang mengisinya dan terhubung. Aku akan pakai coklat bubuk sebagai isiannya. Taruh satu sendok teh coklat di setengahnya, lalu aku akan mengambil segenggam marshmallow dan menaruhnya di atas coklat ini. Nah, sekarang kita tinggal menutupnya. Sentuhan terakhir. Tuangkan bom dengan saus coklat dan taburi dengan serpihan kelapa. Oh, cantiknya. Bom harus disajikan dengan segelas susu yang hangat. Oh, semuanya sempurna.
Apa yang kamu siapkan? Nenek juga melakukannya. Tuang coklat ke dalam cangkir dan taruh marshmallow di atasnya. Ini akan meleleh dari coklat panas. Aromanya luar biasa. Dan tentu saja aku akan menambahkan biskuit Oreo coklat. Lagi pula cucuku suka minum coklat dengan kue Oreo. Oh, tolong. Ini mimpi buruk. Api. Oh, sudah selesai. Ini adalah resep baru. Aku baru saja membuatnya. Nah, semuanya sudah siap. Kamu bisa mencobanya. Oh, Susi, kamu tidak boleh dekat-dekat dengan kompor. Hore, akhirnya aku bisa mencobanya. Apa itu? Baunya seperti sesuatu yang terbakar. Baiklah, aku akan mencobanya. Oh, rasanya sangat tidak enak. Ini harus dibuang. Apa yang harus dicoba sekarang? Oh, ini kue Oreo favoritku. Nenek tahu apa yang aku suka di sana. Aku bisa mencelupkan kue ke dalam coklat. Ini akan jadi lembut dan meleleh di mulut. Oh, sangat enak. Dan coklatnya juga sangat lezat. Nenek, kamu sudah selesai. Masak seperti yang aku suka. Oh, bola coklat yang aneh. Aku belum mencoba yang ini. Mungkin harus diisi dengan susu. Wow, dia meleleh. Dan ada marshmallow di dalamnya. Astaga, aku ingin mencobanya. Oh, ini sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih minuman ini. Oh ya, itu milikku. Aku yang menang. Itu sudah jelas. Oh ya, kamu hanya beruntung. Nah, cucuku tersayang. Dan sekarang aku ingin makan kentang goreng McDonald's. Aku tahu cara memasaknya. Ya, tidak ada yang rumit di sini. Apa? Tidak, ini hidangan yang tidak sehat. Lebih baik makan wortel. Sekarang aku akan menyiapkan stik wortel yang sehat untuk cucuku. Aku akan memotong wortel dengan pengocok garam. Nah, jadi kamu tidak bisa membedakannya dari kentang goreng. Tapi tongkat wortel jauh lebih bermanfaat. Sini, Susi, makanlah. Nenek, aku tidak mau. Makan wortelmu sendiri. Nah, seperti yang kamu tahu dan aku sangat menyukainya. Kentang ini tidak terlihat seperti kentang goreng. Lalu, bagaimana cara memasaknya? Aku akan coba membersihkannya dulu. Nah, sekarang kita potong dulu. Sekarang, aku akan mengambil pemotong kentang. Dengan itu, aku bisa memotong kentang jadi potongan yang rata. Seperti ini. Aku dapat tongkat yang sangat indah. Sekarang, mereka perlu digoreng. Dibutuhkan banyak minyak untuk membuat deep fry. Dan kita tuangkan minyaknya. Lalu kita nyalakan kompornya. Oh tidak, minyaknya terbakar. Tolong. Kenapa kamu berteriak seperti itu, Susi? Kamu bahkan tidak tahu cara memasak minyaknya. Kenapa dia seperti itu? Tidak ada yang berhasil. Nenek, apa kamu tidak panas? Semuanya di sini terbakar. Susi, kecilkan apinya. Semuanya harus diajarkan. Di sini, aku akan membuat kentang keriting dan aku akan menyajikannya dengan tusuk sate. Bahkan hidangan paling biasa pun bisa dibuat istimewa dengan penyajian yang tidak biasa. Jadi, aku akan menusuk spiral dengan tusuk sate. Nah, taruh semua dengan hati-hati agar tidak patah. Cantiknya. Aku takut. Aku akan membuang kentangnya. Ah, nenek, selamatkan aku. Susi, jangan khawatir. Lebih baik makan wortel ini. Tidak. Baiklah, nenek akan makan sendiri. Aku ingin tahu apa dia terbakar. Sepertinya iya. Wow, aku berhasil. Aku akan memasukkannya semua ke dalam satu paket dan menambahkan saus tomat. Anak muda, lebih baik makan wortelku. Ini enak dan juga sehat. Sepertinya minyaknya sudah panas.
Sekarang aku bisa menggoreng kentangnya. Sajikan dengan saus truffle Prancis yang lezat ini. Di sini semua sudah siap. Emma, sekarang kamu bisa mencoba. Di mana aku akan mulai? Wow, kentang yang tidak biasa. Aku belum pernah mencoba ini sebelumnya. Aku akan menambahkan saus ke dalamnya. Kelihatannya enak. Sangat renyah dan berair. Aku suka kentang ini. Oh, apa itu? Warna oranye yang aneh. Sepertinya bukan kentang goreng. Dan rasanya... wah, itu wortel. Aduh, aku benci wortel. Aku tidak mau memakannya. Wow, apa ada yang membawa kentang goreng dari McDonald's? Kentang dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Aku akan menambahkan sedikit dan mencampurnya. Sekarang aku bisa mencobanya. Enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku pilih yang ini. Hore, itu kentangku. Aku menang. Aku baik-baik saja, kawan. Kalian gagal. Selesai. Aku ingin jelly ini. Jelly, aku bisa melakukan itu. Ambil saja agar-agar. Lalu tambahkan gula. Dan tentu saja air. Mari kita campur semuanya. Oh ya, aku suka suara mixer. Nah, jelly harus ditambahkan lebih banyak air. Dan juga tambahkan semua rasa dan warna. Resep ini sangat ideal. Ini dia lapisan pertama. Dan ini dia jelly-ku. Aku akan menambahkan slice strawberry buatan nenek. Sekarang kita taruh sana. Diaduk-aduk. Dan sekarang aku butuh sesuatu dari dompetku. Gigi palsu? Oh, tidak. Rajutan? Juga tidak. Mana cetakanku? Nah, ini dia yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menaruh jelly di tempat ini. Oh, tidak. Aku mau bersin. Aci. Oh, kacamataku. Aku tidak bisa melihat apapun. Baiklah, aku akan menaruh jelly di lemari es dan mencairnya. Oh, di mana aku? Di sini panas banget. Dan sekarang di sini terlalu dingin. Oh, tolong. Oh, lembah apa ini? Jelly? Oh, tidak. Permen gummy itu lebih baik. Hei, Tuan Beruang. Kamu makan temanku. Maafkan aku, Tuan Beruang. Sekarang aku akan menaruhmu di atas piring. Dan aku akan mencobanya. Tapi aku tidak akan melakukannya dengan lebih baik. Lebih baik taruh di sini, dan beberapa lagi di sini. Ya, lagi. Ada yang kurang. Ah, aku tahu. Stroberi adalah tambahan yang bagus untuk jelly karyaku. Nah, tarik. Oh, ternyata bagus. Dan sekarang lapisan lainnya. Sekarang tinggal menghiasnya. Stroberi itu sempurna. Lalu juga ada krim lezat. Nah, kita hiasi setiap lapisan dan beberapa stroberi lagi ke atas. Lihatlah, itu sempurna. Oh, sepertinya nenek sudah kembali. Nenek, tunggu. Ini kacamatamu. Silakan. Nah, itu lebih baik. Oh, terima kasih, Ben. Kamu anak yang baik. Oh, tanaman apa ini? Oh, Ben dan Tina sudah membuat karya yang bagus. Tapi punyaku juga tidak lebih buruk. Nah, Paige, bagaimana? Ayo coba. Wah, ada banyak jelly untuk mulai. Mari kita mulai dengan yang kupus ini. Aku suka banget beruang gummy. Aku akan mengambil seluruh kubus sekaligus. Oh, mereka hancur. Dan kubusnya kosong. Itu tidak bisa. Aku akan coba jelly nenek. Oh, itu sangat elastis. Ini bahkan terlalu keras. Aku harus pakai garpu.
Bahkan dia tidak bisa menembusnya. Baiklah, aku harus bekerja dengan tanganku. Oh, dan ada apa di dalamnya? Nenek, ini kacamatamu. Baiklah, kue jelly, sekarang waktumu. Betapa lucunya dia bergetar. Mari kita coba. Oh, jelly strawberry dan krim kocoknya enak banget. Ini sangat lezat. Tina, kamu menang dan aku ingin lebih. Bagaimana bisa sebaliknya? Baiklah, sekarang aku ingin es krim. Bisakah kalian mengatasinya? Buatku itu mudah. Kamu tinggal mengambil susu dari botol. Tidak, aku butuh bahan yang segar. Halo, sapi. Terima kasih untuk susu segarnya. Sekarang, aku akan mencampur susu ini dengan gula di mixer profesionalku. Tuang ke dalam cetakan. Dan masukkan sticknya. Nah, sekarang kita taruh cetakannya di mangkuk ini. Dan keluarkan sesuatu dari koperku. Oh ya, nitrogen cair akan langsung membekukan es krimnya. Oh, Tina, kamu membuat masalah lagi. Lihat dan pelajari, sisihkan es krimnya. Tapi untuk saat ini, kita akan membuat waffle dari susu, tepung, gula, dan telur. Sekarang kita aduk. Dan tuang adonan ke dalam waffle iron. Tunggu sebentar selagi waffle masih panas. Buatlah cone pakai cetakan ini. Ya, ini adalah cetakan yang sempurna. Sekarang aku akan membawa es krim ke lemari es. Biarkan mengeras untuk saat ini. Mari kita tunggu sebentar. Susu? Oh, itu terlalu rumit. Oh, aku punya ide. Aku punya cara lain. Aku akan mengambil Sprite dan memasukkan tongkat ke dalamnya. Lalu, aku akan masukkan ini ke dalam kulkas. Nenek, apa kamu tidur? Oh, apa? Oh ya, aku tertidur. Terima kasih sudah membangunkanku. Ben, es krimku sudah siap. Dan aku akan menaruh punyaku. Nah, ini dia es loli yang sempurna. Jangan buru-buru dulu. Lihatlah milikku. Oh, tunggu dulu, Nenek. Saatnya menutupi es loli dengan glazir. Dan dekorasi kecil agar terlihat seperti binatang kecil yang lucu. Paige pasti menyukainya. Lihatlah itu. Aku tahu apa yang disukai Paige. Sekarang aku akan membuat beberapa bola dari es krimku. Inilah yang aku butuhkan. Oh, es krimnya sangat enak. Kalian mau coba? Silahkan. Maaf, Nenek. Aku lagi sibuk. Kenapa ini? Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tapi, aku tahu itu. Aku akan memotong botol dengan gergaji mesin. Nah, kita buang kelebihannya dan es krimnya sudah siap. Oh, keren. Ayo makanlah, Paige. Wow, bagus sekali. Dan apa ini? Oh, itu terlihat bagus. Oh, tidak buruk. Oh, dia jatuh. Dan pecah. Ups. Itu terlalu besar. Oh, es loli apa yang harus dipilih? Mereka sangat lucu. Semoga saja rasanya enak. Wah, ini sangat lezat. Dan juga sangat lucu. Dan bagaimana dengan Nenek? Wah, itu seperti gambarku. Wah, bahkan rasanya lebih enak dari yang aku bayangkan. Nenek, ini pasti kemenangan. Oh iya, makanlah Tina. Jangan marah, Ben. Dan sekarang aku ingin marshmallow. Apa dia benar-benar imut? Oh, sekali lagi sesuatu yang tidak aku mengerti. Tapi pasti akan ada sesuatu di buku resepku. Why? Telur orak-arik?
Sepertinya aku butuh coklat. Dan tentu saja marshmallow. Aku akan meletakkan lapisan pertama dengan coklat dan di atasnya dengan lapisan marshmallow. Aku butuh seluruh paket. Dan sekarang aku butuh ovennya. Oh, tidak. Tolong. Oh, Ben, terima kasih. Kamu menyelamatkanku dan hidanganku. Aku akan lebih hati-hati. Sekarang kita masukkan cetakan ke dalam oven. Nah, seperti itu. Sekarang kita tunggu sebentar. Itu dia. Aku sangat panas. Aku bisa menonton serial favoritku di TV. Itu sangat keren. Apa yang harus aku lakukan dengan marshmallow? Aku punya ide. Sekarang aku akan membuat kelinci darinya. Lalu aku akan menggambar mata dan mulut. Nah, dia sempurna. Aku akan membuat sendiri semuanya. Mencampur jelly dengan gula dan air. Lalu mengocoknya dengan baik. Aku akan menariknya ke dalam sempit dan menuangkannya ke dalam tabung. Warna apa yang harus aku pilih? Aku akan pilih yang merah. Aku tambahkannya ke marshmallow cair yang tersisa dan mencampurnya lagi. Nah, ini dia warna yang aku butuhkan. Dan sekarang aku akan pakai jarum suntik lagi. Inilah kepang marshmallow buatan sendiri. Nah, lihatlah. Itu terlihat cantik. Sekarang saatnya meretakkan mereka jadi satu tali besar. Kita harus menggabungkannya jadi satu. Seperti ini. Wah, ini sempurna. Apa itu? Wow, apa Tina menggulung marshmallow jadi siput? Itu sangat panjang. Nah, sepertinya aku bisa mencobanya juga. Aku tidak dapat apa-apa. Inilah spiral yang sempurna. Ngomong-ngomong, di mana nenek? Oh iya, di mana dia? Seri yang sangat tragis. Aku tidak bisa menonton lagi. Dan marshmallowku sudah siap. Saatnya membawa mereka ke page. Aromanya luar biasa. Wah, kelinci yang lucu. Kue yang menarik dan spiral yang sangat keren. Aku akan mulai dengan dia. Ini sangat besar. Ini sangat lezat. Dan sekarang kue nenek. Wah, ini sangat lengket. Dengan sangat cocok dengan coklat. Nenek, ini sangat enak. Wah, keren. Kelinci ini sangat lucu. Sangat kecil dan juga sangat lezat. Ya, rasanya luar biasa. Ben, kali ini kemenangan adalah milikmu karena kelucuan itu. Aku menang. Kamu tidak bisa menahan kelucuan seperti itu. Aku punya tugas yang sangat sederhana untuk kalian, yaitu memasak telur dadar. Apa ada yang lebih sulit? Itu mudah. Ini akan jadi mahakaryaku. Nenek, berhenti tidur. Tantangan sudah dimulai. Kamu harus masak sekarang juga. Telur dadar. Makasih, cucu. Nah, saatnya untuk mulai. Mary, aku butuh mentega. Tentu saja. Apa jadinya telur tanpa minyak? Kenapa ini tidak mengalir? Botolnya konyol banget. Tidak ada yang namanya terlalu banyak minyak. Dad, sekarang kita harus mengambil telurnya. Yang perlu dipecah di penggorengan. Semuanya sangat mudah.
Ya, aku setuju. Tidak ada yang lebih mudah dari itu. Iya. Iya. Ups, sepertinya aku berlebihan. Dan agak berantakan. Itu hampir berhasil. Dasar ceroboh. Aku pasti bisa mengalahkan mereka. Memasak ada dalam darahku. Telur dadar terlalu mudah untukku. Biarkan aku melakukan sesuatu yang lebih enak dan lebih lucu. Pertama, kamu perlu memisahkan kuning telur dan protein. Lalu, kocok protein dengan baik sampai dia berbusa pakai mixer seperti ini. Nah, sekarang kita dapat busa yang sangat banyak. Untuk apa dia melakukan itu? Aku tidak tahu. Nah, ternyata itu bagus. Nah, sekarang aku harus mengocok kuning telur dengan baik dan menuangkannya ke dalam wajan. Lihat dan pelajari. Itu sangat aneh dan buang-buang waktu. Untuk apa melakukan itu? Karena seperti itu akan jadi telur yang sangat indah dan seri bagus. Lihatlah betapa indahnya hidanganku. Oh, itu memang hebat. Ya, sangat bagus. Tapi garam dan merica biasa sudah cukup untuk membuat telur dadarku terasa lebih enak. Oh, Ted, ada apa denganmu? Oh, panas. Dia mendesis begitu banyak. Apa yang terjadi? Oh, tolong. Telur ini ingin membunuhku. Mungkin sudah waktunya kamu mematikan kompornya. Kamu semua terbakar. Oh, tidak. Oh, begitulah seharusnya. Selain itu, aku bisa dengan mudah membumbui telur dadarku yang sudah lezat dengan beberapa tetes krim kocok. Ini dia. Sedikit lagi. Nah, sekarang sudah siap. Nah, punyaku juga sudah matang. Wow, Mary. Kamu bikin sesuatu yang sangat tidak biasa. Sangat menarik untuk menyentuhnya. Lepas tangan. Sebenarnya ini adalah mahakarya. Kate, sekarang pilihan ada di tanganmu. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Apa ini telur hitam dengan krim putih di atasnya? Aku tidak bisa memotongnya dengan benar. Oh, tapi telur ini dari tengah terlihat sangat enak dan menggugah selera. Saatnya untuk mencoba. Oh, enaknya. Inilah yang aku inginkan. Aku ingin tahu hidangan apa yang ketiga ini. Kelihatannya sangat aneh. Baiklah, aku berani mencobanya. Rasanya juga aneh. Aku tetap lebih suka telur dadar paling biasa, tapi sangat enak. Nenek, kamu menang. Aku mencintaimu. Oh, nenek menang. Nenek mengalahkan kalian semua. Di babak ini, kalian harus menyenangkanku dengan burger yang lezat. Itu mudah lagi. Aku tidak mengerti. Aku suka burger. Aku ingin memakannya sendiri. Saatnya untuk mulai masak. Sudah waktunya kita mempersiapkan kemenangan. Oh, itu tomatku. Kamu tidak boleh mengambilnya begitu saja. Karena aku ingin membuat burger paling enak untuk cucuku yang paling aku cintai. Oh, daging ini kurang bagus. Apa kamu tahu itu sangat berbahaya? Ya, tidak lebih buruk darimu. Yang terpenting, masak dengan cinta. Menjadi burger, sehatku tidak hanya sehat, tapi juga sangat lezat. Nah, ini hampir siap. Lihat rotinya. Kita masukkan tomatnya, lalu mentimun, dan juga sayuran dan roti lagi. Nah, inilah yang aku maksud dengan makan sehat. Bukan seperti masakanmu. Bahkan kambing di padang rumput belum siap untuk makan begitu banyak rumput. Apakah kamu akan melakukan itu pada cucumu? Apa itu burger tanpa patty? Ini adalah yang paling penting. Tapi jangan lupa keju dan sausnya juga. Cantiknya.
Aku sudah mengeluarkan air liur. Bawang yang konyol. Siapa yang punya ide bahwa itu harus ditambahkan ke burger? Ya, baiklah, itu dia. Aku tidak akan memasak apapun. Jangan marah. Lebih baik makan coklatmu. Oh, coklat? Benar. Itu ide yang bagus. Kenapa aku harus masak burger biasa jika aku bisa membuatnya manis dan dari coklat? Oh, ini pasti akan sangat keren. Oh, lihat, sudah terlihat indah. Sekarang kita masukkan lebih banyak coklat ke dalamnya. Kita tambahkan semuanya satu persatu, seperti ini. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Dan jangan lupa tambahkan saus coklatnya. Aku yakin ini adalah burger terbaik yang pernah kamu lihat. Sirup coklat ini membuat burger terlihat lebih lezat. Oh, lihat semua ini. Oh, keren. Wow, aku senang banget. Aku belum pernah melihat burger seperti ini. Aku yakin ini akan sangat enak. Oh ya, benar. Aku senang banget. Mari kita lihat apa yang kita punya selanjutnya. Tunggu, di mana potongan dagingnya? Apa aku seekor kambing dari padang rumput? Rasanya biasa aja. Burger ini tidak membuatku senang. Oh, ada pesaing ketiga yang tersisa. Burger ini terlihat lebih keren. Enak. Hal terbaik untuk makan siang yang lezat. Tapi, burger mana yang harus aku pilih? Manis atau gurih? Ya, aku tahu. Manis adalah yang paling aku suka. Itu lebih enak. Yes, aku menang. Apa yang akan kita masak kali ini? Aku mau pancake. Aku sudah lama tidak mau makannya. Aku akan tunjukkan padamu. Oh, itu untukmu. Tapi aku tidak tahu cara memasaknya. Apa yang harus aku lakukan? Ayo mulai. Satu-satunya kesempatanku adalah mengintip bagaimana yang lain memasaknya. Rupanya aku harus mulai dengan susu. Dan sekarang saatnya untuk telur. Aku hanya perlu menambahkan tepung dan kocok semuanya dengan baik. Aku mengatakan ini untuk berjaga-jaga. Kalau nanti aku lupa. Ayolah sayang, aku seorang nenek. Aku tidak melupakan apapun. Dan aku tidak butuh gemuruh listrik seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? Sepertinya aku harus membatasinya. Ya, baiklah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Ternyata ada kekacauan yang tidak menyenangkan di sini. Ted, lihat dan pelajari. Pancake nenek adalah yang terbaik. Oh, tinggal diputar sedikit. Cantiknya, aku yakin itu akan sangat lezat. Oh, itu sempurna. Mary, apa yang kamu lakukan? Aku ingin pancake-nya terlihat keren juga. Jika mereka cerah, maka mereka akan meninggalkan kesan yang lebih menyenangkan. Aku akan mengecewakan kalian. Nenek, kamu sudah kalah. Pancake-ku akan jadi yang paling tidak biasa. Dan kalian semua akan kalah dariku. Oh, aku memang jenius. Aku tidak hanya membuatnya luar biasa, tapi juga membuat lukisannya sangat lucu di sana. Aku yakin kita akan sangat menyukainya. Nah, sedikit lagi, tambahan warna biru ini akan melengkapi pancake-ku yang lezat. Oh, apa yang aku lakukan? Aku tidak siap. Mungkin jika aku membuang bubur ini ke dalam wajan, maka semuanya akan berubah jadi lebih baik. Lihat betapa cantiknya ini. Lebih baik coba pancake-ku. Mereka terasa lebih enak. Oh, apa ini? Oh, ini pancake-ku. Oh ya, mereka gosong. Oh ya, bau banget. Aku sudah selesai juga. Semua pancake-nya tampak hebat. Tapi pertama aku ingin mencoba keindahan ini. Sepertinya gadis ini sangat mirip denganku. Aku belum pernah melihat wajahku di atas pancake. Oh, dan ini rasanya luar biasa.
keren abis. Oh, apa ini benda terbakar yang tidak terlihat mengubah selera? Oh, aku bahkan tidak akan mencobanya. Aku tidak berani. Nah, sekarang tinggal mencoba yang terakhir. Mari kita buka sedikit. Sepertinya enak. Oh ya, ini lezat. Ini pasti pancake paling enak yang pernah ada. Nenek, kamu menang. Oh, bagus. Hore, aku tahu itu. Cucuku, kamu hebat. Oh, sekarang aku akan tunjukkan padamu. Oh, ada banyak banget. Nah, aku mau popcorn. Ah, aku mengerti. Itu mudah. Sekarang aku akan merebus jagung dan hasilnya akan jadi popcorn yang lezat. Apa? Kenapa mau masaknya sama sekali? Ada juga biji-bijian. Kamu hanya perlu menuangkannya ke piring dan memasaknya. Misalnya dengan pengering rambut. Oh, hati-hati. Bagaimana kamu bisa menemukan mainan? Kamu hampir mematahkan kacamataku. Berikan padaku. Sepertinya ada sesuatu yang nyangkut di telingaku. Maaf, Nenek. Lalu apa yang harus aku lakukan? Oh, aku tahu. Aku akan membuat waffle popcorn. Aku akan menuangkan biji-bijian seperti ini dan tambahkan Nutella. Ini pasti akan jadi sangat lezat. Biji-bijian ini aku kumpulkan sendiri, jadi bisa digunakan. Popcorn dari Chef akan melebihi semua harapan orang. Lagi pula rasanya pasti seperti Skittles. Permen akan membuatnya asam, dan marshmallow akan membuatnya manis. Kombinasi yang sempurna. Saatnya membungkusnya dengan kertas dan menggorengnya dengan pembakar. Pelajari cara memasak, guys. Bagus, sekarang sudah siap. Kita bisa membuka dan menyukai mahakarya ini. Oh ya, cantiknya. Aku udah ngiler. Aromanya luar biasa. Itulah yang dibutuhkan. Aku akan mengisi ember dengan popcorn dan menyajikannya. La 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 la. Oh, jagungnya sudah siap. Ayo kita ambil sekarang. Bagus. Aku akan menaruhnya di piring dan mengolesinya dengan mentega. Seperti ini. Aromanya luar biasa. Aku tidak mengerti. Oh, kenapa ada bau gosong di sini? Astaga, cucuku, matikan ponselmu. Lihat apa yang kamu lakukan di sana. Apa ini, Nenek? Aku mendengarnya. Oh tidak, jangan waffleku. Apa semuanya sudah habis terbakar? Iya, ini sungguh bau. Apa yang harus aku lakukan? Selamat makan, cucuku. Wah, keren. Dan apa ini? Apa ini bisa dimakan? Ini mimpi buruk. Nah, apa itu jagung? Mana popcornnya? Baiklah, aku akan mencobanya. Tidak, ini sama sekali bukan yang aku inginkan. Wah, ember yang ini terlihat keren. Bahkan ada penjepit untuk kenyamanan. Apa itu, marshmallow? Wah, keren. Wah, ini enak banget. Terima kasih, Koki. Kamu menang. Aku suka banget popcornmu. Oh, bagusnya. Aku senang. Jangan menyentuhnya. Itu untuk dia. Sekarang, buatkan aku kue pop. Apa? Baiklah, aku akan mencobanya. Lihat itu. Banzai. Nah, ambil ini. Sepertinya itu sudah selesai. Aku akan menghancurkan kue Oreo. Sekarang, aku akan menambahkan Nutella favoritku dan lebih banyak lagi. Nah, seperti ini. Sekarang kita campur. Ambil bola yang luar biasa. Nah, 1, 2, 3.
Wolverine akan beraksi. Nah, semuanya sudah siap. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menuangkan sirup stroberi ke atas bola-bolanya. Nah, kue popku akan jadi yang lebih manis dan juga kamu bisa menghiasinya dengan taburan warna-warni. Ini terlalu banyak. Tapi tidak apa-apa, itu lebih cepat. Tadam! Wah, kamu hebat banget. Baiklah, aku akan mulai bekerja juga. Aku akan menuangkan tepung, susu segar, dan 2 telur. Sekarang kocok dengan pengocok, dan kamu akan dapat adonan. Nah, baiklah, kemari kita coba. Nenek senang. Kamu bisa memasukkan adonan ke dalam cetakan dan memanggangnya di oven. Nah, seperti ini. Untuk kasus seperti ini, Chef selalu menyiapkan kue coklat. Tinggal kita hancurkan dan membuat keping coklat dalam blender. Nah, semuanya langsung jadi satu. Sempurna. Sekarang, kita taruh semua dalam mangkuk. Lalu, tambahkan susu kental manis. Lalu, kita harus mencampurnya jadi satu dan membuatnya jadi bola-bola dengan tanganmu. Aku tidak bisa mempercayai siapapun kecuali diriku sendiri. Kita taruh semua dalam talenan. Kita buang sarung tangan. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa warna lainnya. Kuning sepertinya boleh juga. Kita taruh semua agar coklatnya meleleh. Ya, ini sempurna. Sekarang kita bisa mencelupkan kuenya ke dalam sana. Oh ya, warna yang sempurna. Sekarang aku akan memasukkan telinga dan menggambar Pikachu. Voila! Punyaku juga sudah siap. Ini akan manis. Lalu aku akan menghiasnya dengan krim kocok. Dan menempelkan marshmallow di atasnya. Pertama-tama, aku harus memotongnya untuk membuat kelopak bunga. Nah, seperti ini, lihat. Di tengahnya, aku akan memberikan buah beri. Oh, cantiknya. Ya, ini cukup besar. Untuk anakku, tidak ada yang bisa disayangkan. Keluar dari kepalaku, nenek. Tusuk sate hijau bisa digunakan. Oh, maaf, itu tidak sengaja. Baiklah, yang penting bunganya sudah siap. Tinggal menanamnya dan siap disajikan. Aku akan membuat sajian asli untuk menyenangkan si Emma. Nah, bagaimana menurutmu? Wah, keren. Kami sudah siap. Menarik. Mulai dari mana ya? Ini seperti kue pop yang aku gambar tadi. Aku menyukainya. Terima kasih, kakak. Wah, ini adalah bunga yang sangat indah. Nenek berusaha sangat keras. Baunya manis. Dan rasanya gimana? Keren. Ini juga sangat lezat. Ini adalah bunga terenak yang pernah aku coba. Dan mana kue popnya? Aneh. Oh, wah. Ini favoritku. Keren. Ini adalah Pikachu. Aku menyukainya. Bravo, Koki. Kemarilah. Wah, rasanya. Ya, boleh juga. Tapi mana yang harus dipilih? Nenek atau Koki? Bagaimana menurutmu? Dia masih bertanya. Tentu saja Pikachu yang lebih keren. Tapi bagaimana denganku? Aku berusaha keras. Kamu benar, nenek yang menang. Oh, terima kasih, sayang. Apa yang kita buat selanjutnya? Selanjutnya, aku mau gulungan. Aku tidak bisa melihatnya. Sekarang jelas. Aku akan membuat adonan. Mana tepungnya? Wah, ada ledakan. Aku tidak bisa melihat apapun. Itu dia. Baiklah. Sekarang kita sudah menaruh tepung.
Lalu kita harus menuangkan susu. Tambahkan 2 telur. Dan mengocok selalu membantuku. Bagus. Sekarang aku akan memasukkan ke dalam wajan. Dan menggorengnya. Kamu hanya perlu memutarnya. Nah, ternyata roti pita untuk kebab sudah siap. Oh, aromanya boleh juga. Sekarang aku akan menambahkan daun selada, tomat, dan potongan mentimun. Lalu menambahkan brokoli. Sekarang kita gulung. Oh, kenapa dia tidak mau tertutup? Oh, ayolah, dengarkan nenek. Kenapa mereka? Oh, aku tahu. Aku masih punya paprika di sini. Lalu aku menutupnya dengan paprika. Oh, cantik dan juga sehat. Oh, apa itu? Sayuran? Tidak. Aku bahkan tidak akan memakainya. Dari apa aku harus membuatnya? Oh, aku tahu. Haba-baba ini tergeletak di kantongku. Ini pasti bisa dipakai untuk pengganti adonan. Sekarang aku akan pakai rolling pin untuk membuatnya datar. Nah, inilah yang aku butuhkan. Sekarang aku akan menambahkan Twix dan juga marshmallow dan juga banyak permen lainnya. Sekarang kita bisa menggulungnya. Oh, aku hampir lupa tambahannya yaitu krim kocok. Semakin banyak, semakin baik. Nah, fillet dipotong, kamu bisa menggorengnya dalam wajan. Lebih baik lagi, kita harus menyalakan sesuatu. Tambahkan sedikit minyak. Lebih cepat aku bisa memasak ini. Nah, dengan cara ini, dagingnya akan matang secara merata. Itulah resep yang original. Astaga, kami terbakar. Jangan khawatir, ini semua dalam kendali. Nah, lihat, dagingnya siap. Sekarang kita tinggal menaruhnya di atas adonan. Semua dimasukkan dan tambahkan saus dan tinggal digulung. Dan sempurna. Wah, ternyata itu sangat cepat. Nah, silakan makan. Berhitung akan membantuku memutuskan siapa yang pertama, yaitu nenek. Ini boleh juga, baunya enak. Oh, aku tidak suka sayuran. Aku tidak mau memakannya. Mari kita lihat apa selanjutnya. Ini baunya lumayan lebih enak. Ini juga lebih baik. Tapi masih ada sayuran. Oh, semuanya jadi berantakan. Tapi baiklah. Wow, aku tidak melihatnya sebelumnya. Ini sangat besar dan juga cantik. Wah, bahkan ada coklat di sini. Ini luar biasa. Aku tahu pemenangnya, yaitu kakak. Nyam. Apa? Aku? Hore, aku menang. Yeay. Apa yang akan kita lakukan di babak pertama? Semuanya mudah. Aku lapar, jadi aku ingin sandwich yang manis. Hah, itu terlihat mudah. Aku sudah siap. Bahkan anak kecil pun bisa mengatasinya. Bicara tentang anak-anak, kita semua pasti suka permen sejak kecil. Jadi Susi punya ide yang bagus, yaitu bikin sandwich yang manis dengan Nutella ini. Nah, sekarang kita bisa memanggangnya. Oh, sial, aku jadi kotor semua karena pasta ini. Ayolah, Roti, aku tidak punya banyak waktu. Nenek, apa yang kamu lakukan? Apa itu cara kuno? Kan ada pemanggang roti. Pikirkan itu. Tidak ada yang akan memanggang roti sepertiku. Nah, sekarang saatnya untuk selai kacang. Dan selai nenek ini tidak akan ada salahnya. Wah, indahnya. Kenapa bau api di sini? Susi, ini semua karena robotmu. Ini pemanggang roti. Aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Oh,
Oh tidak. Sepertinya roti panggangnya jadi gosong. Ups. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu cara membuat roti panggang yang keren? Untuk melakukan ini, aku buat keju parut dan juga aku akan pakai pewarna yang cerah. Jangan lupa mencampurnya sampai merata. Tadam! Lihat betapa indahnya ini. Tapi itu belum semuanya. Roti panggang harusnya dipanggang dengan baik. Tapi masak pakai wajan itu membosankan. Jadi aku harus pergi sebentar. Mau kemana dia? Untuk hasil yang sempurna, aku akan mencari sumber api yang alami. Yaitu dari atas gunung berapi. Nah, ini pasti akan jadi yang terbaik. Sudah siap. Jess, saatnya untuk memilih pemenangnya. Baiklah, mari kita mulai dengan sandwich yang pertama. Dia terlihat lebih baik dari yang lain. Astaga, kejunya sangat melar. Rasanya sangat lezat. Baik, mari kita lihat apa selanjutnya. Apalagi ini? Mengerikan. Baiklah, aku harus mencobanya. Rasanya seperti batu bara. Sandwich ini terlihat lebih menggugah selera. Dan aromanya lebih enak. Oh ya, ini enak banget. Nenek, kamu pemenangnya. Terima kasih, Jess. Aku tahu bahwa kamu mencintaiku dan aku bisa mengalahkan Ted. Sekarang aku ingin pancake yang sangat lezat. Ini adalah keahlianku. Jangan berharap untuk mengalahkanku. Tidak ada yang bisa membuat pancake lebih baik dari aku. Saatnya menguleni adonan. Nenek, kamu pikir aku tidak bisa membuat adonan? Itu sangat mudah. Aku hanya perlu mencampur semuanya dalam piring ini. Nah, itu dia. Ternyata ini sangat bagus. Kenapa susah-susah? Kan ada mixer. Dia akan membantuku membuat adonan yang lebih baik. Nah, itu berhasil. Aku bisa mulai sekarang. Wow, aku tidak tahu dia bisa secepat ini. Dan sekarang bagaimana caranya mengeluarkan itu dari adonan? Baiklah. Dasar alat yang konyol. Susi, kamu gampang banget menyerah. Sekarang yang harus aku lakukan hanyalah memanggang pancake-nya. Dan lihatlah, aku melakukannya dengan cara yang legendaris. Ini pasti sangat enak. Ini adalah resep rahasia yang luar biasa. Jangan lupa tambahkan minyaknya. Maaf, aku tidak sengaja mengacaukanmu. Lihat dan pelajari bagaimana membuat pancake dengan benar. Jangan lupa tentang penampilannya juga, itu juga sangat penting. Nah, sekarang kalian akan segera melihatnya. Ayo tebak, siapa ini? Tadam! Dalam beberapa detik lagi, aku akan dapat salinan yang tepat. Monster ini pasti bisa dimakan. Aku tidak punya pilihan selain pakai sesuatu yang sudah siap. Misalnya roti ini. Hanya saja aku tidak butuh kulitnya. Nah, sepertinya itu bisa berhasil juga. Nah, di atasnya kita bisa tambahkan krim yang lezat. Nah, sudah siap. Jess, sudah saatnya untuk menilai. Ini adalah pancake berbentuk kepala hagi-wagi. Ini keren banget. Dan rasanya juga sangat enak. Apalagi ini? Terlihat seperti roti biasa. Iya, memang begitu. Tidak, itu jelas bukan pancake. Aku tidak mau. Tapi pancake itu terlihat menggugah selera. Aromanya luar biasa. Ini adalah favoritku.
Sudah lama aku tidak merasakan sesuatu yang lebih baik dari ini. Apa? Nenek lagi? Ini tidak adil. Dasar pecundang. Kali ini aku ingin makan spageti yang enak untuk makan siang. Spageti? Sepertinya aku pasti bisa. Nenek dan Koki pakai cara yang sulit lagi. Menurutku semuanya lebih mudah. Untuk apa susah-susah kalau kita bisa beli mie yang siap pakai? Ini hanya perlu diisi dengan air mendidih. Dan tambah juga bumbunya. Sekarang kita tunggu sebentar. Aromanya sangat lezat. Itu tidak enak sama sekali. Spageti dengan sosis adalah masalah yang lain. Ini sangat lezat dan asli. Sekarang kita tunggu semuanya sampai mendidih. Dan terlihat indah sekali. Indah katamu? Itu membosankan. Aku akan membuat spageti warna-warni yang sangat unik. Untuk melakukan ini, aku harus membuat spageti sendiri. Aku siap melakukan apa saja untuk menang. Aku bahkan punya mesin khusus untuk ini. Lihatlah bagaimana dia keluar dari mesinnya. Nah, sekarang saatnya untuk memasak. Dan tentu saja kita tidak boleh melupakan sausnya. Jess, sekarang saatnya mencoba. Ya, lihatlah sebagaimana enaknya mie-ku. Oh, jangan khawatir, mejanya masih bersih. Mari kita coba. Aku akan mulai dengan yang ini. Spageti seperti itu, aku sebut keriting. Rasanya seperti mie biasa. Aku mengharapkan yang lebih. Wow, spageti berwarna ini terlihat lebih menjanjikan. Ayo kita coba. Oh ya, ini masalah lain. Oh, dan masih ada masakan ketiga. Ini adalah ide yang sangat unik. Oh, lihat, ini sangat lucu. Oh ya, aku suka banget sosis. Semangkuk spageti ini adalah yang terbaik. Apa kamu bercanda? Aku lelah dengan semua ini. Aku menang lagi. Aku ingin sesuatu yang manis. Misalnya kue yang lezat. Tidak masalah. Segera siap. Kue? Bagaimana cara masaknya? Nenek, bisakah kamu mengajariku? Aku punya mesin yang sangat mahal untuk membantuku menguleni adonan kue. Akan lebih asik bikin kue pakai alat ini. Dan juga lebih cepat. Tinggal kita pencet saja dan mereka akan bekerja secara sempurna. Aku suka banget teknologi ini. Dan juga jangan lupakan keindahannya. Aku hanya perlu menambahkan warna. Sekarang aku harus menuangkan semuanya ke dalam cetakan. Jangan lupa menuangkannya secara merata. Dan aku bisa memanggangnya. Aku yakin aku pasti menang kali ini. Apalagi ini? Oh tidak, aku pasti akan menang kali ini. Aku bisa pakai buah-buahan yang segar. Kita potong stroberi, lalu tambahkan blueberry, dan juga kita tambahkan coklat yang lezat. Sekarang aku tinggal memasaknya. Lihatlah, ini adalah kue yang sempurna. Wow, aku tidak akan pernah bisa membuat kue yang seperti itu. Sekarang aku bisa menghiasnya. Dan di bagian atasnya, aku akan menambahkan krim kocok. Aku harus memiliki sesuatu yang harus dilakukan. Itu dia, kenapa aku tidak pakai kue ini saja? Ini kan lebih mudah. Jangan lupa tambahkan madu. Dan kocok dengan sempurna. Lalu kita tuangkan semuanya ke piring. Nah, itu seperti kue juga. Hasilnya tidak buruk, kan? Sekarang kita akan cari tahu
Aku akan mulai dengan keindahan warna-warni ini. Hmm, bagus dan enak. Mereka bahkan diwarnai dari dalam. Aku menyukainya. Mari kita lanjutkan. Cupcake ini punya lebih banyak topping. Dan juga aku sangat suka topping ini. Oh, tapi ini agak keras. Aku tidak bisa memakannya. Dan apa ini? Ini mengerikan. Oke. Dan rasanya sangat tidak enak. Oke, pemenangnya sudah jelas. Aku lebih suka kue yang berwarna dan lezat ini. Akhirnya, aku bisa menang juga. Aku tahu bisa mengalahkanmu. Ini untukmu.